Saat ini Alina merasa memang cemburu ya guys ketika melihat Davri bersama dengan Shiva. Namun, ia tidak akan pernah berhenti sampai di situ saja. Ia akan memperjuangkan cintanya terhadap Davri. Ia berjanji akan berusaha untuk membuat Davri kembali ke pelukannya lagi. Apapun yang terjadi, Alina akan berusaha untuk membuat agar Davri bisa mencintai dirinya lagi seperti dulu. Ia akan membuat Shiva tersingkirkan dari kehidupan Davri. Nah guys, kira-kira apakah sebenarnya saat ini Alina akan berubah menjadi Alina yang jahat, yang tidak akan pernah lagi memikirkan bagaimana dengan perasaan Shiva? Karena apapun yang telah terjadi, Alina berjanji bahwa ia akan merebut Davri kembali. Apapun yang akan terjadi, ia akan tetap terus berusaha. Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa saksikan kelengkapan ceritanya hanya di sinetron Tajwid Cinta setiap hari di SCTV. Dan Mimin akan update terus info terupdate tanya di sini. Terima kasih.